Tahukah ibu ayah, anak-anak yang telah mendapatkan kemahiran menggabungkan bunyi huruf menjadi suku kata terbuka akan pandai menggabungkan bunyi huruf menjadi suku kata tertutup. Sebagai contoh, be, a, s, bas. Okey, nampak eh? Kita minta anak-anak kita bacakan setiap bunyi huruf ini dan gabungkannya menjadi suku kata be, a, s, bas. Kan? Katakan kita tukar di tengah ni, dia tahu nak baca. Adik baca ni, be, s, bis. Kan? Tukar kan? Be, u, s, bus. Ha, ini dalam bahasa Melayu ya. Okey, kalau katakan ini, be, s, bas. Nampak? Kalau kita tukar pun, dia boleh baca. Be, e, t, bat. Ha, ini bahasa Melayu ya. Okey. So, katakan yang kita tukar. Be, o, t, bot. Nampak? Jadi sekiranya anak-anak kita belajar menggabungkan bunyi huruf menjadi satu suku kata dengan kemahiran yang betul, maka insya-Allah anak-anak boleh membaca suku kata tertutup dengan baik. Dan apabila anak-anak boleh menggabungkan suku kata terbuka terbuka dan tertutup, mereka boleh membaca perkataan juga dengan baik. So selepas ini kita akan belajar bagaimana menggabungkan suku kata menjadi perkataan.